Seorang gadis asal Malaysia mengalami hal tak terduga saat berlebaran di tahun 2022 ini. Ia shock bertemu dengan sang pacarnya yang ternyata sudah berstatus sebagai ayah. Wanita bernama Siti Nurhanim shock saat mengetahui jika sang kekasih adalah pamannya sendiri. Dilansir dari Oh My Media, pada Selasa 10 Mei 2022, Siti mengungkap bahwa kakek dan nenek jarang mempertemukan anak dan cucunya berjumpa dengan saudara lain, sehingga Siti kurang mengenal siapa keluarga besarnya. Kekagetan Siti kian ditunjukkan saat mengunjungi rumah saudaranya. Tak disangka ia bertemu dengan sang kekasih. Ketika Tok Wan atau kakek, nenek, ayah, ibu tidak membawa Hang atau kamu jalan-jalan untuk mengetahui saudara jauh, setelah pergi dari lebaran, kamu dapat mengetahui bahwa Pak We atau kekasih sebenarnya terlibat. Paling syahdu tahu dia adalah pacarmu itu, paman. Aku seperti tidak mau kenal siapa-siapa lagi, ungkapnya. Ekspresi si gadis tampak sangat sedih. Karena itu, Siti Nurhanim dilarang oleh keluarga untuk menikahi kekasihnya. Status sang pacar sudah menjadi ayah. Sontak ada warganet yang mengaku pernah mengalami hal yang sama. Ada pula yang mengatakan penting saling mengenal satu sama lain. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.